Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya UJTA. Di channelnya UJTA Channel membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat bonsai dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat-sobat bonsai yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan bonsai bunut pucuk merah. Untuk bahannya sudah ada di depan saya. Ini bahannya. Ini saya akan bogelkan. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Yang baru menemukan channel UJTA Channel, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sok atuh. Sobat-sobat bonsai, untuk lebih dekatnya seperti ini. Ini saya akan press batangnya terlalu di sininya terlalu belah juga ya, belah apa gimana. Mudah-mudahan kedepannya tumbuh sesuai harapan ya. Ini saya akan bogelkan ya. Ini sudah berapa tahun itu lupa, udah belum ganti media juga, belum pernah ganti media, langsung tanam dari awal, langsung tanam ke pot ini. Ini seperti ini batangnya. Yuk kita pengepresan dulu. Saya siapkan gergaji. Cukup gergaji aja. Ini saya akan bogelkan ya. Dan bonggol-bonggolnya saya akan tanam, mudah-mudahan jadi. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke sobat-sobat bonsai, hasilnya seperti ini. Saya sudah press, ini saya akan bogelkan. Mudah-mudahan ke depannya sesuai dengan harapan ya. Ini kita buang.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Oke, semoga bermanfaat nih batang bahan bonsai bunut pucuk merah. Dan ini bahan untuk pertama yang tadi kita potong, saya tanam. Mudah-mudahan jadi lumayan buat bogel pucuk merah ya. Bunut pucuk merah. Satu. Ini kedua. Dan tumbuh subur ya, saya tanam. Ketiga. Ini yang ketiga. Kedua. Lumayan ya, batangnya unik. Ini yang pertama. Oke. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam satu hobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.